Guna meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan cadangan pangan, pemerintah melalui Bulog berupaya mewujudkannya dengan program sergap atau serah gabah. Kepala Perum Bulog Subdrive Sintang, Marudena Singal menyampaikan, bekerja sama dengan Kodim 1205 Sintang, saat ini serapan beras Bulog Sintang melalui program sergap sudah mencapai 16 ton. Dan diperkirakan hingga akhir bulan nanti akan masuk lagi sebanyak 25 ton beras. Marudena Singal berharap melalui penyerapan gabah atau beras petani ini dapat mempertahankan ketahanan pangan khususnya di wilayah Kabupaten Sintang. Sudah masuk ke Bulog itu sekitar 16 ton dan dalam proses ini sekitar 25 ton lagi akan segera masuk, itu mungkin akhir bulannya akan segera masuk lagi 25 ton. Jadi memang kami harapkan dengan masuknya ini dapat mempertahankan untuk ketahanan pangan di Sintang sendiri. Bekerja sama dengan Kodim tadi, bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan. Makanya mudah-mudahan sih sampai akhir tahun tercapai lah target pengadaan subsidi Sintang ini. Dalam program sergap ini, Marudena Singal menambahkan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kodim 1205 Sintang, begitu juga dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang. Dengan harapan hingga akhir tahun, target penyerapan beras atau gabah petani melalui program sergap tercapai. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.